Saya punya tugas dari almarhum Buya Hamka. Dia bilang, berdakwalah di kalangan Tionghoa. Ajak Allah saudara-saudara Tionghoamu kembali ke agama leluhurnya, yaitu Islam. Saya kaget waktu itu. Saya bilang, kok Islam? Iya, zaman komunis agama semua diberangus. Sebenarnya banyak orang Cina yang beragama Islam. Makanya nggak heran kalau nggak salah, ya saya nggak ahli dalam bidang agama, ada hadis yang mengatakan, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Ternyata benar kan? Nabi Muhammad sudah tahu bahwa Cina akan menjadi besar. Amerika yang berani lawan sekarang Trump itu Cina. Rusia aja belum tentu berani ngelawan. Cuman Cina yang berani ngelawan. Makanya saya bilang, saya buka masjid untuk menyebarkan syiar Islam, mengharumkan nama Islam. Ya, saya mungkin tugasnya mengharumkan nama Islam karena saya tidak pandai berdakwah. Jadi...